Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal ifada wal istifada walhassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khayr ibtiqa'a wajhillah wa mardatih wa kirbih wa thawabih Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa akrim wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Jami At-Taubah yang saya hormati dan saya muliakan, bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kita meneruskan kajian kita, kajian kitab Riyadus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam Yahya Ibn Syarafuddin An-Nawawi atau yang biasa dikenal dengan Imam Nawawi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mukaddimah dari kitab ini, yakni bahwa kitab ini bercerita nanti tentang hadis-hadis Rasulullah, yang mana hadis-hadis ini berkaitan tentang akhlak, etika dan moral. Jadi hadis itu ada yang berkaitan dengan hukum, ada yang berkaitan dengan akidah. Nah, kalau yang kita bahas ini adalah hadis yang berkaitan tentang akhlak. Kita masuk kepada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas. Bab tentang ikhlas. Ya. Para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan pembahasan masalah ikhlas. Ya. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari memulai kajian pertamanya, ya, adalah hadis tentang innamal a'malu binniat, ya. Padahal bab pertamanya bukan tentang niat tapi bad'ul wahyi, tentang permulaan wahyu. Tapi yang unik, Imam Bukhari malah mengutip hadis innamal a'malu binniat. Untuk apa? Untuk penegasan bahwa kitab ini, yakni kitab Sahih Bukhari, dikarang semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak ibu hadirin sekalian, ini kitab umurnya sama kita tuaan di kitab. Ya. Sekarang sudah masuk tahun 1445. Ini kitab dikarang kurang lebih tahun 600 Hijriah. Berarti berapa tahun lalu? Berapa tahun lalu? Hah? Banyak dah pokoknya, 800. Iya, kurang lebih dah. Intinya ini kitab sama kita duluan ini kitab umurnya. Pertanyaan kita, kenapa ini kitab masih ada sampai sekarang? Bahkan kitab Sahih Bukhari itu jauh lebih tua 400 tahun dari kitab yang kita baca malam ini pun masih ada dan dibaca sampai sekarang. Pertanyaan kita, kenapa kitab-kitab seperti ini masih ada? Ya, jawabannya, karena yang mengarang kitab ini ikhlas semata-mata mengharapkan redha Allah. Kalau orang sekarang ngarang kitab semata-mata mengharapkan royalti. Mengharapkan apa? Royalti. Bahkan ada yang ngadu, "Ustaz, buku aneh ada yang kopi, Ustaz. Ada yang cetak tanpa izin." Terus ya aneh marah lah, aneh capek ngarang-ngarang kagak dapat ngasih duit ke saya. Nah, itu ya. Ini kitab Riyadhus Shalihin itu yang cetak orang mana-mana. Orang Damaskus Suriah nyetak, orang Mesir nyetak, orang Yaman nyetak, orang Indonesia nyetak, Malaysia nyetak, tapi sepeser pun Imam Nawawi kagak menerima royalti sedikit pun, hadirin. Ya. Kalau seandainya
kita jadi anaknya Imam Nawawi nih ya, jadi anaknya, turunannya, kaya nggak? Kaya. Ya. Maka dari itu ulama menganjurkan kita sebelum ngapa-ngapain pasang niat dulu. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan bab tentang ikhlas wa ihdorin niyah, dan menghadirkan niat di dalam hati. Kita punya guru ya, Kiai Haji Utsman Syarif, gurunya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Suatu hari dapat undangan, Bu. Dapat undangan. Ketika dapat undangan, beliau buru-buru pengen jalan. Buru-buru pengen jalan. Ayo, jalan. Padahal biasanya kalau yang namanya kiai, penceramah datangnya telat-telatan ya gitu ya. Itu anjurannya. Kalau bisa jadi khotib tuh. Khotib jangan rajin-rajin datang ya, pagi jam 8 udah datang gitu. Ya, kasihan jamaahnya, hadirin. Khotib disunnahkan datang paling akhir menjelang azan tuh khotib, kalau jamaah baru. Ya, kalau jamaah baru jam berapa ya boleh, jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh. Sama penceramah gitu juga, Bu. Penceramah kalau bisa datangnya jangan di awal-awal. Kata guru saya begitu. Datang ntar menjelang asrokol tuh ya. Pas ya Nabi salam alaika. Pas diri, nah, datang tuh penceramah. Begitu bagusnya. Ini Habib Salim enggak, hadirin. Datang buru-buru. Ayo berangkat. Setelah jalan, acara selesai, muridnya nanya. Ya Habib, kok tumben-tumbenan antum biasanya datangnya entar-entaran? Kenapa datangnya duluan? Begini, tadi dia di hati saya timbul niat enggak mau datang. Niat enggak mau datang. Tuh. Muncul niat enggak mau datang, niat jelek enggak mau datang. Saya lawan hawa nafsu saya berangkat duluan untuk mengalahkan keinginan nafsu pribadi. Tuh. Ya, jadi kalau beliau gitu pengen datang entar-entaran, duluan dilawan hawa nafsu. Ya. Pengen ngaji hujan. Biasanya setan bisikin apa itu? Libur kali ngaji gitu, Ibu. Kayaknya ustadznya enggak datang dah kayaknya. Apalagi AC nyala di rumah. Lemikinan narik selimut itu. Kalau beliau dilawan. Ya. Sampai suatu ketika diundanglah beliau di undangan yang memang yang ngundangnya orang kaya, luar biasa. Ketika pengen acara mulai, ditanya, Bib, ayo kita jalan, kata sopirnya. Enggak ah, aneh enggak mau jalan. Tuh, tadi belum acara udah jalan. Sekarang udah gilirannya malah enggak jalan. Ditanya, Bib, kenapa antum enggak jalan? Begini. Tadi sebelum berangkat aneh udah niat. Aneh kalau ceramah aneh pengen nembak-nembakin yang hadir. Kebetulan banyak pejabat di situ. Ceramah pengen nembak-nembak, pengen nyindir-nyindir orang yang hadir. Ane rasa itu niat yang jelek. Kalau gitu ane gak usah ceramah, ane di rumah aja. Daripada ane hadir niatnya jelek tuh. Ini ya. Jadi yang terpenting para hadirin, bagaimana kita mengawasi kita punya hati ini, hadirin ya. Kita kadang sering melihat orang yang tingkat ekonominya di bawah kita. Kadang di hati kita berbisik menjelekkan dia, merendahkan dia. Ya. Kadang pun sama, melihat orang yang pendidikannya di bawah kita, kita merendahkan dia. Saya mau tanya, itu benar apa salah? Salah ya. Imam Ghazali ngajarin kita, kalau ngelihat orang tua, lihat amalnya, banyakkan dia. Kalau ngelihat anak muda, lihat dosanya, dikitan dia. Kalau ngelihat orang pinter, orang alim, lihat ilmunya, banyakkan dia. Kalau melihat orang bodoh, ya lihat lebih selamat dia karena berbuat maksiat tanpa ilmu. Selamat kita punya hati itu, ya. Jadi inilah yang paling penting yang kita pelajari. Sebelum kita belajar nih, kita bersihkan gelasnya dulu. Ilmu adalah air. Ilmu adalah air. Air yang jernih tak akan jernih kalau ditaruh di wadah yang keruh. Betul? Mau seember air jernih, kita taruh gelas, cuman gelasnya kotor. Kotor enggak airnya? Kotor.
Maka sebelum kita belajar, kita bersihin gelasnya dulu agar nanti ilmu yang masuk akan jernih sehingga bisa diminum dengan nikmat tuh. Nah, kalau seandainya gelasnya kotor, diminumnya ya rasa kotoran. Kalau kotorannya ngempang, kotoran empang berasa lumpur, berasa lumpur. Ya, kalau kotorannya kotoran got, ya kalenan, berasa apa? Berasa got. Tapi kalau jernih, Bismillah. Ya. Nah ini ya, Imam An-Nawawi nyuruh kita untuk menghadirkan niat. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Haris bin Qais. Siapa namanya? Haris bin Qais. Ini salah seorang ulama salaf. Ya. Kita sebut namanya karena kata ulama, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Manakala disebutkan nama orang soleh, rahmat Allah turun buat kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang belum nikah Allah kasih jodoh. Mudah-mudahan yang belum punya anak Allah kasih keturunan. Mudah-mudahan yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan yang halal yang taiban barok. Mudah-mudahan yang udah kerja Allah berikan istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nih ya, Haris bin Qais. Ada yang namanya Haris di sini? Ada ya. Apa kata beliau nih? Iza kunta fis sholah, kalau engkau sedang sholat, faqala laka syaitan, terus setan bisikin ente katanya, innaka turoi, fulan ente sholat begitu riya tuh, fasid hatulan, kalau ada bisikan gitu panjangin sholat ente tuh, ya. Kita kan kadang sholat ya Allahu Akbar, pas banget sebelah kita calon mertua nih tuh. Oh, dilambat-lambatin, dikhusyuk-khusyuin, gerakannya difaseh-fasehin begini tuh ya. Kadang ada suka ada bisikan, Bu ya. Kata beliau, panjangin sholatnya. Jangan dipendekin. Ya. Jangan pernah takut riya, jangan pernah takut riya. Nih Bu, orang kalau belajar, Pak. Kalau udah belajar bab riya, ngeri, ngeri luar biasa. Kenapa ngeri? Orang yang riya amalannya ditolak Allah, amalannya enggak diterima sampai Allah. Makanya banyak orang-orang setelah belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dia takut sama yang namanya riya. Bahkan saya sendiri pernah mengalami dulu waktu baca buku sendirian, baca buku sendirian. Ini pentingnya kalau belajar lewat guru, jangan lewat buku ya. Dulu masih sekolah. Awal buku yang saya baca kitab Ihya Ulumuddin. Nggak nanggung-nanggung kitabnya apa? Ya, baca sendiri, terjemahan, nggak pakai guru lagi. Oh, semangat kita ya, berangkat ke masjid. Berangkat paling dulu. Belum orang datang, belum ajar, udah ke masjid, musola. Pulang belakangan. Oh, kan alhamdulillah itu bagus Bu ya. Kalau cari mantu yang begitu Bu. Datang belum orang ke masjid, pulang orang udah pulang duluan semua. Tuh, cari mantu yang begitu. Ya, ada merbot namanya. Ya kan merbot kan belum masa udah datang ya kan itu. Ya, orang udah pulang dia baru pulang tuh. Namanya apa? Merbot. Akhirnya tuh Bu, ada yang bisikin saya nih, dibisikin. Tis, ya. Lu ngapain datang sebelum azan? Riya lu, riya. Namanya kita takut riya, kita ikutin. Gitu, datangnya pas azan aja. Pas datang Allahu Akbar ke masjid, datang sholat, besok gak lamaan dibisikin lagi, lu riya lu datang pas azan, pas komat aja, pas komat besok, pas komat kita ikutin tuh ya, takut riya, berangkat pas komat lu masih riya lu sholat di musholah, di masjid, di rumah aja, di rumah sholatnya aman dari riya. Saya sholat di rumah Bu. Sholat di mana? Di rumah, karena takut riya. Saya mau tanya, takut riya bagus enggak? Bagus. Cuman nih salahnya yang bisikin siapa? Setan. Akhirnya saya sampai sholat di rumah Bu, sendirian enggak jamaah di masjid, cuman gara-gara takut riya. Saya laporan sama guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama guru saya Kiai Ahmad Rifai. Guru, saya udah sebulan sholat di rumah guru. Dulunya tadinya sholat di masjid,
cuman saya dibisikin nih, ada yang bisikin saya katanya ria. Apa kata guru saya? Wah, yang bisikin ente saya setan. Ya, yang bisikin siapa? Setan. Jadi Bu, setan itu kadang kalau nggak bisa nyuruh kita maksiat, dia akan nyuruh kita meninggalkan perbuatan taat. Ya. Jadi setan itu pintar. Ya. Dia kalau nggak bisa nyuruh kita minum khamer, dia nyuruh kita belajar. Nyuruhnya belajar, 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 belajar. Ngaji, ngaji, ngaji. Abis ngaji, ilmunya nggak dipakai, jadi beban buat dia. Abis ngaji, timbul kesombongan, jadi takabur. Parahan mana? Parahan yang takabur tuh. Ya. Orang minum khamer, orang minum ya minuman keras, sama orang zina, itu kadang masih bisa kita kasih nasihat, betul? Tapi kalau orang udah kebanyakan ilmu, sombong, kita kasih nasihat pinteran dia. Betul-betul. Ada orang sholat di rumah, ya, sholat di mana? Di rumah. Nih, orang ngaji nih, Bu nih. Sholat di rumah. Dibilang sama orang tuanya, lu kok sholat di rumah? Di masjid dong. Apa dijawab? Bapak enggak tahu, sholat di rumah lebih khusyuk dari di masjid. Wow, dikatakan begitu tuh. Mendingan di rumah khusyuk daripada di masjid enggak khusyuk. Nah, lu gimana tuh bapaknya? Bingung tuh bapaknya. Susah nasihat orang pintar susah. Mendingan orang bodoh juga. Sama nih, kita nyari bini nih, para suami nyari bini. Ya. Kalau kita punya istri kebanget pintar, apalagi udah sampai profesor, lakinya sarjana. Kalah itu bisa jadi ilmunya, pinteran istrinya. Ya. Makanya ilmu tanpa diiringi dengan petunjuk, maka akan tersesat. Tersesat. Dia akan jadikan ilmunya sebagai dalil pembenaran dirinya. Itu, Ibu ya. Mungkin Ibu tahu, kewajiban istri kan cuma dua, Ibu. Apa itu? Ngelayanin suami, sama jagain rumah suami. Masak bukan kewajiban. Ngepel bukan kewajiban, nyuci bukan kewajiban, gosok bukan kewajiban. Itu ilmu fikihnya begitu. Kalau kita benar-benar mutlak pakai ilmu fikih, mau enggak masak? Enggak, ditanya. Yang kata lakinya, "Yang, kok enggak masak?" Kata Ustadz Paris, "Malam Minggu kewajiban istri cuma dua. Ngelainin suami sama apa? Sama jagain rumah. Masak bukan kewajiban istri." Ngepel bukan kewajiban istri itu. Kalau ilmu doang kagak pakai petunjuk. Makanya kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk buat kami ke jalan yang lurus. Artinya apa? Ilmu bagus, cuman perlu petunjuk atau yang namanya hidayah. Ya. Berapa banyak sarjana-sarjana kita, S2, doktor dan sebagainya, pinter cuman keblinger. Itu orang punya ilmu tapi gak punya petunjuk, hadirin. Ya. Makanya tadi itu, kembali lagi, kita bersihkan hati kita, bersihkan niat kita, lurusin niat kita. Kita ngaji mau apa di sini, belajar mau apa. Kalau mau pinter, gak usah belajar. Ya. Nonton YouTube aja, datang ke nonton YouTube pinter insya Allah kita. Kan saya di sini yakin, yang hadir di sini saya yakin ada yang umurnya lebih tua dari saya. Saya ancungin jempol buat antum semua. Kenapa? Karena orang yang lebih tua dari saya, dia dengerin saya, datang ke majelis saya, itu tanda dia orang tawadu namanya. Orang apa? Tawadu. Kita nih Bu, belajar umumnya orang pengennya yang lebih tua gurunya. Cuman kenapa kita bisa hadir di majelis orang yang lebih muda umur dari kita? Itu ngebersihin hati kita. Ngebersihin hati secara nggak langsung. Makanya santri-santri diajak, dididik, bukan sekedar ngaji doang, berkhidmat. Kenapa? Dengan antum mengunditin sampah, antum mengunditin ya kotoran, itu antum lagi belajar ilmu tawaduk tuh. Nggak pakai teori, praktek langsung. Bersihin WC itu tawaduk namanya. Cium tangan guru, belajar praktek tawaduk. Jadi ilmu tuh ada teori, ada praktek, itu prakteknya. Ya, jadi tadi ya, kalau ada bisikan ria, lawan Bu. Saya sempat nanya tadi sama guru saya, Kiai Haji Yusuf Muhammad. Saya nanya gini Bu sama guru saya. Guru, orang kalau beramal di tengah keramaian itu bisa hatinya ria ya. Kita ini kalau sholat di sini sama di rumah, lebih potensi mana rianya? Di sini apa di rumah?
di sini. Di masjid lebih berpotensi untuk riya. Di rumah kita baca Quran jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di masjid Bismillahirrahmanirrahim. Wah, indah banget. Di rumah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuh. Betul gak Faras? Betul gak? Imam kita ini, kita doain panjang umur sehat afiat ya. Mudah-mudahan jadi alim ulama yang soleh. Amin ya rabbal. Di rumah kita bacaan kita pendek-pendek banget. Kuliyakulhu. Di masjid tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saking merdunya jamaah nyeletuk Allah. Ini bukan lagi maulid ini. Coba bayangin tuh fitnah ya, fitnah. Makanya fitnahnya orang suaranya bagus, bawaannya pengen megang mic mulu gitu. Ya, sekali-kali belajar tawadu gitu. Biarin yang lain maju, kita belakangan aja. Ya. Nah, jadi saya nanya sama guru saya, "Ustaz, guru, kita kan kalau sholat di masjid itu potensi riya. Karena orang lihat kita, orang lihat. Tapi kalau kita sholat di rumah, kita ngumpet, ngamal diam-diam, ya. Menghindari riya, timbul sifat ujub." Apa ujub? Bangga diri. Ini baik-baik nih, Bu. Maju kena, mundur kena, ya. Kita sholat di sini nih, Allahu Akbar. Perasaan hati. Nih, apalagi sholat malam. Malam-malam Paras ke masjid tahajud. Allahu Akbar. Wah, khusyuk nih. Ikhlas. Karena enggak ada yang datang, enggak ada yang lihat. Tiba-tiba ada Pak Haji masuk. Ada orang buka pintu. Ngek. Nah, dalam hati, biar ente tahu ada lagi sholat. Tadinya ikhlas tuh. Ketika di masjid ada orang yang masuk jadi apa? Jadi riya. Nah, itu. Nah, ini guru mending mana? Sholat di masjid riya apa sholat di rumah ujub? Nah, itu. Saya tanya begitu sama guru saya. Sholat di masjid riya, sholat di rumah ujub, bangga diri. Banyak orang malam-malam sholat sendirian, enggak ada yang lihat. Cuman di hatinya berkata gini, "Ya Allah, ente orang soleh banget. Ente bisa bangun malam di saat orang pada tertidur. Emang ente yang paling soleh sekampung ini." Bangga deh. Dia enggak bilang di ibadah, cuman dia merasa orang yang paling soleh, merasa orang yang paling mulia. Ini namanya apa tadi? Ujub. Mending mana itu? Di masjid riya apa di rumah ujub? Kata guru saya, mending di masjid riya. Mending di masjid riya daripada di rumah ujub. Kenapa? Karena riya biasanya awal-awal doang. Riya itu awal-awalnya doang. Coba orang sedekah. Biasanya nih yang bangga-bangga tuh biasanya kan awal-awalnya doang. Nih biasa pengurus bikin acara pengajian. Saya nyumbang lah 1 juta. Nah, 1 juta nih, bukan gopek bukan, 1 juta. Bangga. Tolong ya mintain Fatihah. Tulis aja hamba Allah. Tulis aja hamba Allah. Tapi kirim ke Bapak Haji Pulan pahalanya. Wah, ketahuan bapaknya tuh. Awalnya riya, awalnya pengen dipuji orang. Lama-lama hilang enggak? Hilang. Ya. Orang pergi haji, pulang pergi haji, mungkin masih ada bawaan riaknya. Ya. Lama-lama hilang enggak? Hilang. Yang namanya riya awalnya doang, Bu. Ya. Orang biasa ngaji taklim begini, mungkin baru tumben ngaji. Pertama kali ngaji ya riya, biasanya gitu. Update status dah. Lagi ngaji nih tuh, kan gitu ya. Kalau orang baru tumben ngaji, diupload ngaji itu. Tapi kalau udah sering ngaji, diupload enggak, Bu? Enggak, udah biasa udah. Udah biasa udah. Ah, bukan itu lagi. Nah, itu. Ya. Makanya saya sarankan buat para remaja ya, ke masjid tuh ya, tuh. Paras tuh ya, Rendra tuh. Jadi ya, kalau bisa di masjid ya, terus, enggak usah pulang kalau perlu. Ya. Karena dia sediain kamar tuh di atas tuh sini tuh. Oh, Masya Allah. Ya. Biar jadi apa? Primas. Ya, yeah. Pria mas masjid tuh ya. Yeah. Lah benar ini, ya. Yeah. Jadi kalau kita tadi ya, yeah, sok-sok takut riya, nanti kenanya ujub kita.
Enggak apa-apa terus di masjid. Emang begitu, saya dulu pertama kali jadi imam, pertama kali jadi imam masih ada perasaan bangga. Perasaan apa? Bangga, seneng. Lama-lama hilang gitu, biasa aja. Ya, tuh. Kan pernah kan kalau kita lihat orang baru tuh main megang mic ya, tausiah kultum. Fotoin tuh. Difoto. Ria. Biasa itu. Lama-lama biasa. Ya. Jadi biasain berbuat amal, nanti riaknya hilang insya Allah tuh ya. Nah, apalagi dikatakan ya. Wa qala al-Mughirah, berkata Imam Al-Mughirah, kana li Syuraih Al-Qadi, ada ulama namanya Imam Syuraih Al-Qadi. Dia punya rumah ya, Imam Syuraih ini, yakhlu fihi yaumal Jum'ah, yang mana ditempatinnya cuman hari Jumat. Ya, ini mungkin buat para jamaah yang punya villa, yang punya kos-kosan atau kontrakan, pakai nih hari Jumat ngikutin dia. Ngapain di situ? Dia di rumah itu la yadrin nas ma yasna bihi. Dia beramal di situ dengan amalan yang orang enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat. Tuh ya. Makanya kita nih para hadirin, kalau kita baca Quran, boleh kita posting ya, masukin grup one day one juz. Silakan. Tapi sisakan bacaan ya, yang kita baca, yang kita enggak share ke mana-mana tuh. Punya amal gacoan, amal simpenan ya. Boleh kita sholat malam di masjid jamaah, silakan. Cuman kasih waktu, cari waktu ngerjain sholat dua rakaat, enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Nih beliau ya, hari Jumat. Nah, barusan saya dapat amalan tuh ya. Ini boleh diamalin nih, Bu. Ini bagi buat orang-orang tua. Siapa orang yang di hari Jumat sholat tahiyatul masjid membaca 50 surat Al-Ikhlas ya, 50 surat Al-Ikhlas tiap rokaatnya 4 rokaat, maka dia tidak akan mati, lam yamut hatta yarol jannah atau hatta yarol mak'adahu fil jannah, gak bakal mati sampai dia ngelihat kedudukannya di sorga. Allah ya. Tahiyatul masjid hari Jumat ya, pas masuk masjid sholat 4 rakaat, tiap rakaatnya baca Fatihah sampai kulhu 50 kali tuh ya. Cuman datangnya jangan pas khotib lagi naik mimbar, selesai khotib udah bubar baru kelar sholat gitu, datang dah jam 11 tuh ya, kerjain. Allahu Akbar tuh. Kata Ustadz baca kulhu 50 kali. Kulhu 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 kulhu. Kelar, pantas cepet di kulhu doang ya. Bacanya kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pengalaman Bu, saya punya santri begitu ikut tahlilan pakai kacang. Tahlilan pakai apa? Kacang. Orang Betawi. Kan biasa kan baca kulhu tuh. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Dikaro. Ini namanya orang kagak tahu, dimakan tuh kacang tuh. Saya bilang, itu bukan buat dimakan, itu buat baca kulhu. Baca kulhu. Kulhu 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 kulhu. Bukan kulhu begitu ya, baca yang lengkap. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh baca 50, Bu. Ibu-ibu yang udah umur 40 tahun, kata Nabi, orang yang udah umur 40 tahun belum tobat, siap-siap tempat duduk di neraka. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun kebiasaan terbentuk, 40 tahun yang 40 tahun udah sering ngaji sampai meninggal ngaji insyaallah, amin. Yang 40 tahun maksiat meninggal maksiat, nauzubillah min zalik. Tuh, cobain Bu, seumur hidup sekali. Kalau bisa rutinin tiap apa? Tiap Jumat tuh ya, 50 ya. Pertanyaannya, Ustaz ya, saya capek, gak kuat kaki saya. Duduk gimana caranya? Pakai kursi. Nah, kursi diri kita, Allahu Akbar, baca. Udah mulai capek nih, kulhu Allahu ahad, duduk aja, kan kita taruh bangku, duduk, terusin duduk, ntar diri lagi, ruku selesai, rokat dulu diri lagi, abis diri udah capek, duduk lagi.
Itu boleh. Karena sholat sunnah boleh duduk. Jelas paham Bu? Jelas paham Pak? Ya. Jadi silakan cobain tuh. Gak, hadiahnya masya Allah. Tidak mati kecuali Allah kasih lihat surganya. Allahu Akbar. Ya. Makanya pantas orang-orang yang mati husnul khatimah matinya senyum. Matinya apa? Kenapa senyum? Sebelum dia itu dicabut nyawanya sama Allah, Allah sudah kasih lihat gambaran nanti tempatnya di akhirat. Ya. Makanya Bu, orang kalau husnul khatimah di antara cirinya pelipisnya, keningnya berkeringat. Ya. Allahumma rzuqna husnul khatimah ya Allah. Keringatnya, pelipisnya berkeringat sini. Tapi kalau ciri-ciri orang su'ul khotimah, mulutnya berbusa, na'udzubillah min dzalik, penuh. Aku patolah bas. Ustaz, ya. Kalau bacaan segitu panjang benar katanya, 50. Korting dah korting gitu katanya kita korting. Ini ada kortingnya, ternyata ada kortingnya. Untung kita ngaji enggak pulang tuh. Kita tungguin dulu gitu. Ada kortingnya, Bu. Nih, Bu, mungkin buat ibu-ibu kali. Tapi minggu depan aja dah kali ya, mungkin minggu depan kali ya. Amalin dulu 50 kan gitu ya. Nanti minggu depan baru saya kasih tahu kortingnya berapa gitu ya. Nah, kalau kasih tahu kortingnya yang 50 lewat enggak diamalin ya. Gitu. Amalin dulu yang 50 baru nanti minggu depan kasih tahu kor. Karena hadiahnya mahal Bu itu. Ya Allah ya. Kita mau kaya sebagaimanapun duit kita banyak, malaikat enggak kenal duit. Malaikat enggak kenal duit. Kita mungkin di jalanan nih, ya, kena ame orang gitu. Ya orang kadang ngeliat duit kita, dipersilakan jalan. Tapi kalau seandainya malaikat nggak kenal duit, nggak bisa dikasih duit, malaikat dibayar-bayarin nggak kena. Gitu. Nah, tapi kalau kita amalkan tuh amalan-amalan tersebut, insya Allah kita dimasukin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kemudian, ya berkata Abul Aliyah Rafi bin Mahran, Rafi bin Mahran. Beliau mengatakan ta'allamtul kitabah wal Qur'an fama sya'ara baina ahli. Aku belajar nulis dan belajar Qur'an, keluargaku enggak ada yang tahu. Keluarga enggak ada yang tahu. Ya. Jadi Bu, Pak, kita kalau beramal, ya. Memang betul kalau bisa jangan sampai orang tahu. Terlebih keluarga. Ini yang cakep nih. Kalau keluarga masih tahu, kadang-kadang kita masih ada pengen dipuji walaupun sampai keluarga. Tuh. Ya. Kalau bisa nih, amalan yang paling cakep nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Nah kecuali ibu, ibu pengen sedekah, sedekahnya banyak, ya bilang sama suami nggak apa-apa. Tuh, ya. Bahkan kalau banyaknya banyak ya bilang sama suami, ya aku pengen sedekah buat masjid 10 juta, bilang izin dulu sama suami. Tapi kalau dikit nggak perlu. Ya, ya, aku pengen sedekah 1 juta misalnya. Ya mungkin kalau buat ibu sedikit nggak perlu bilang. Jelas paham? Tapi kalau suami nggak perlu bilang istri. Nah ini dia bedanya. Ya, istri perlu bilang suami. Suami nggak perlu bilang istri. Ibu mau puasa, tanya dulu lakinya. Ya besok aku mau puasa ya. Puasa apaan? Puasa Muharram. Oh iya silakan. Siang-siang. Ya, lakinya nanyain, ya, yang kamu puasa, puasa ya, batalin dah. Emang kenapa? Iya biasa dah tuh, gitu. Batalin nggak Bu? Batalin tuh, ya, karena puasanya sun, ngelainin suami wajib. Ente jangan nyengir aja, masih muda kayak ngerti aja itu. Kalau Robi boleh ngerti, udah paham gitu. Ya, tapi kalau suami mau puasa, nggak perlu bilang istri, nggak perlu, ya nggak ber. Nggak perlu tuh ya. Sama ada yang bilang, Ustadz kalau orang mau nikah lagi perlu nggak bilang istri? Nah ini dia perbahasan yang sangat sensitif namanya. Dasarnya secara hukum orang kalau mau poligami nggak perlu bilang, nggak perlu bilang. Cuman laki-laki yang soleh, laki-laki yang berakhlak akan mempertimbangkan perasaan istrinya. Itu yang soleh, yang nggak soleh, nah itu yang nggak bilang-bilang, tahu-tahu punya cabang aja tuh, kayak KFC di mana-mana gitu, ya. Di Ampera ada, di Ciganjur ada, di Bogor ada, ya salah tuh ya, cuman maksimal berapa cabang?
4. Kalau KFC banyak, ada di mana? Mana tuh ya. Shallu ala Muhammad. Jadi suami yang berakhlak dia akan pertimbangkan perasaan suaminya. Enggak sekedar ya fikih-fikih semata. Nah, ini wala ru'ya fi thawbi midadun qat. Bahkan dikatakan sama beliau, aku berusaha ketika belajar Quran, belajar nulis, kagak aku tunjukkan ada bekas tinta di tangan atau di badanku. Ya. Kan kadang-kadang orang kalau dia itu pengen nunjukin dia itu siapa, biasanya ditunjukin bekas-bekasnya itu ya. Ada salah seorang ulama, dia dikatakan ya, dia itu kalau malam sholat malam, pagi-pagi dia mandi, dia bebersih, tuh. Dia pakai minyak wangi, dia pakai sifat mata, seakan-akan dia enggak sholat malam. Lain namanya orang riya kan. Malam begadang ya, sholat. Pagi-pagi biar dibilang dia sholat malam panjang, dia ngantuk-ngantukin. Apa sih lo? Tahajud lama banget semalam ya Allah. Sampai subuh. Barannya masuk angin nih, emang kenapa? Abis dari ataun, sholat malam dia ataun. Ini hadirin namanya riya tuh. Jadi lawan hadirin tuh, ya lawan. Bahkan ada seorang ulama namanya Rabi bin Khuzaim, annahu kana yadkhul alaihi dakhil, kalau ada orang nemuin dia dan dia lagi baca Quran, ditutup Qurannya, ditutup Qurannya, langsung ditutup begitu tuh. Biar orang enggak tahu dia lagi baca Quran. Atau ya, dikatakan di sini, dan di dalam kamarnya ada mushaf, ditutupin jangan sampai orang tahu dia suka baca Quran. Ya Allah, tuh ya. Ini ya, kadang-kadang kalau kita kan demen banget pencitraan, tuh ya. Datang kemana-mana ngantongin Quran. Dibaca enggak? Kagak. Iya. Biar orang tahu aja, gue suka baca Quran. Ya salah. Tuh, kemana-mana bawa tasbih. Apa buat baca zikir? Kagak, biar orang tahu aneh suka zikir. Makanya niatnya yang benar ini. Bukan enggak boleh bawa Quran, bukan enggak boleh bawa tasbih, tapi innamal amalu niat ini yang benar. Ya. Ada salah seorang sufi, kata guru saya dulu, dia tuh kalau siang itu selalu megang gelas sama air, sama roti di tangannya. Pasti tuh. Ditanya, Eko, antum ya bawa gituan ya, biar orang agak tahu ane lagi puasa tuh ya. Jadi kalau kita lagi puasa sunnah ya, biar orang nuduh kita enggak puasa, bawa aja Nutrisari tuh dibawa gitu. Bawa es. Agar apa? Agar selamat amalan kita, jangan sampai girang dipuji orang lain ya tuh. Bahkan dikatakan kullu ma la yuradu bihi wajhullah yatmahil. Semua apa saja yang diniatkan bukan karena Allah akan hilang dan sirna. Tuh. Ya pernah kita bahas dulu, Imam Malik ngarang kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta tebalnya segini kurang lebih. Itu dikarang di zaman 150 Hijriahan. Imam Malik wafat 179 Hijriah. Itu kitab ya, sempat dipotokopi sama orang, judulnya sama tapi isinya beda. Dicontek, bahasa kita dicontek. Kata orang apa? Wahai guru, kitab antum dicontek sama orang, kitab antum dikopi sama orang, ditiru sama orang. Apa kata Imam Malik? Nggak apa-apa. Ya. Setiap yang ikhlas akan kekal dan yang nggak ikhlas akan sirna. Betul, di tahun 600-an ketika Mongolia menyerang kerajaan Baghdad, semua kitab dilempar ke sungai Dijlah. Sungai yang begitu gede itu isinya kitab-kitab ulama, sampai kuda aja bisa ngelintas di atasnya. Semua kitab Muwatta yang dikarang habis, hilang, dilempar ke sungai, kecuali Muwatta nih Imam Malik yang sampai sekarang masih ada kita baca. Kenapa? Kok masih ada? Karena ikhlas tuh ya. Mudah-mudahan amalan-amalan kita ikhlas semua. Amin ya rabbal alamin itu ya. Bahkan dari Imam A'mash. Imam A'mash kana ibni Abi Layla, beliau menceritakan salah seorang ulama namanya Ibnu Abi Layla yusolli. Dia tukang sholat, kerjaannya sholat. Ya. Fa idza dakhala dakhil
nama ala firasyi. Tapi kalau ada orang masuk ke kamarnya, dia langsung buru-buru pura-pura tidur. Ya. Buru-buru pura-pura tidur. Ya. Kalau kita kebalikannya, lagi tidur, tak-tak-tak, assalamualaikum, rapi-rapi, pegang tasbih. Masuk. Allah, 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 Allah. Kalau beliau enggak, lagi zikir, lagi sholat, pura-pura apa? Tidur, biar dikata tukang tidur. Emang itu yang dicari tuh. Ya. Orang-orang soleh yang mereka cari biar dikata orang malas, biar dikata tukang tidur. Agar apa? Agar selamat dia punya hati. Kalau kita kebalikannya, biar dibilang baik, biar dibilang dermawan, ntar angus pahala kita itu. Ya, makanya orang-orang dulu paling anti dipuji, ngeri, takut. Kenapa? Karena hati nggak bisa dibohongin, Bu. Ya, betul. Kita ini kalau dipuji girang nggak? Girang tuh. Ya. Kalau dicela marah nggak? Marah. Itulah manusia. Tapi beliau subhanallah tuh ya. Jadi para hadirin rahimakumullah, jujur amat hati kita. Ya, kalau kita pengen betul-betul jujur sama Allah, sebenarnya kita cari pandangan Allah, pandangan manusia sih. Pandangan siapa? Allah. Kalau yang kita cari pandangan Allah, berarti yang penting yang Allah lihat baik, walaupun yang orang lihat jelek, biarin aja kata orang. Ya, yang tahu Allah. Ada salah seorang bu, seorang suami lah, seorang laki-laki, kerjaannya tiap hari beli khamer, beli minuman keras. Tiap hari bolak-balik beli khamer, cuman diam-diam dia masuk ke rumah, itu khamer dibuang ke WC. Ditanya sama bininya, "Pak, kok beli khamer tiap hari kok dibuang ke WC? Kenapa? Enggak buang-buang duit tuh?" "Enggak apa-apa, biarin, biar pas orang pengen beli khamer udah habis." Ya, udah apa? Jadi beli enggak tuh? Enggak, jadi minum enggak? Gara-gara apa? Dihabisin sama dia, dibuang. Cuman Pak, ya Allah, tetangga kita ngomongin bapak jelek, ngomongin tiap hari. Apa-apaan tuh dia? Rajin sholat doang tapi kerjaannya beli khamer. Tuh. Apa kata lakinya? Biarin, enggak apa-apa, yang Allah yang Maha tahu. Eh, subhanallah, ini orang dibenci masyarakat. Karena memang tuh kayak orang munafik, kerjaannya ke masjid, cuman tiap hari beli apa? Minuman. Sampai pas meninggal nih orang kagak ada, pas jatuh di tengah jalan kagak ada satupun orang yang mau ngangkat jenazahnya. Kata orang, "Ih, orang munafik, ngapain diurusin?" Tapi subhanallah, Allah Maha tahu. Tiba-tiba datang seorang yang dikenal wali min auliyaillah. Dari atas gunung khalwat turun. Ngapain? Pengen nyolatin, ngurusin jenazah ini. Orang bingung, "Ya Syekh, kenapa engkau urusin orang ini?" "Eh fulan, ala ta'lamuna annahu wali min auliyaillah." "Eh, ente enggak tahu ini orang wali min auliyaillah." Kaget orang. Kok bisa orang yang terkenal tukang beli minum khamer jadi wali? Dia enggak tahu, orang enggak tahu. Bininya akhirnya bilang, "Iya Pak, mohon maaf, laki saya tiap hari beli khamer hanya untuk membuang khamer agar orang enggak sempat minum khamer lagi gara-gara dia itu." Makanya saya yakin para bapak-bapak ini beli rokok itu biar yang lain pada nggak ngerokok gitu, saya gitu. "Saya bakar rokoknya biar cepat habis tuh," katanya itu. "Ustaz, kok antum ngerokok?" "Ini saya mau ngurang-ngurangin rokok, saya bakar rokoknya," katanya gitu itu. Sallu ala Muhammad. Jadi yang paling penting pandangan Allah atau pandangan manusia? Pandangan Allah, gitu ya. Pandangan manusia itu nggak sempurna, hadirin ya tuh. Bahkan kadang sering orang muji kita dengan kesolehan, dengan sifat bagus. Kan yang tahu kita ya kita. Tuh, ya. Dipuji nih, "Ente soleh banget ente." Ya kita kadang-kadang sholatnya tinggal, kadang-kadang kodok gitu kan. Ya, tuh. Jangan sampai kita gembira tuh dengan pujian tersebut. Tuh, ya. Nah, maka dari Mujahid, nah ini muridnya Ibnu Abbas. Udah isyak belum ya? Berapa menit lagi, siap? 5 menit lagi, siap. Nah. Dari Imam Mujahid. Azan.
Hah? Belum. Oh, belum baik enam ya. Ini tadi waktu Malaysia, Malaysia ya, waktu Malaysia. Kata Imam Mujahid, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi niyyah. Dulu kami menuntut ilmu enggak punya niat ya. Dulu nyari ilmu enggak punya niat. Summa razaqallahu niyyata ba'du, kemudian Allah berikan kami niat setelahnya. Nah, ini pelajarannya, Bu. Apa pelajarannya, Pak? Kadang orang ngaji ikut-ikutan niatnya. Enggak apa-apa, biarin ikut-ikutan ya. Enggak mesti orang ngaji karena Allah, enggak mesti. Cuma doain ya. Kita kan ngaji kadang-kadang ada yang karena ada makanannya. Kayak kok enak nih ngaji di sini, habis ngaji makan kebuli. Udah mana daging mulu lagi. Ini mah makan daging pakai kebuli. Ada yang ngaji mungkin karena ada perempuan yang didemen. Enak nih ngaji ada si fulana hadir dia tuh. Biarin enggak apa-apa. Nanti Allah kasih rezeki biar dia bisa ikhlas tuh ya. Cuman sayang-sayang seribu sayang kalau niatnya itu-itu aja enggak berubah dari dulu sampai sekarang, niat ngajinya karena makanan enggak berubah. Nauzubillah min dzalika. Makanya tadi Imam Nawawi menegaskan dalam judulnya Ihdharun Niyyah fi Jamil A'mal wal Aqwal wal Ahwal al Barizah wal Khafiyah, yaitu apa? Bab tentang bagaimana kita menghadirkan hati pada seluruh perbuatan, perkataan dan tindak tanduk kita, baik yang zahir maupun yang batin ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Baik, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dimudahkan Allah untuk kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat, amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah mati membawa iman dan husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اكمل الفاتحة سر الفاتحة قرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.